Halo guys, balik lagi di Rosok Garage. Oke. Ini ada sebuah sepeda ontel, kondisi bahan ya, atau kondisi rongsok guys. Cuman ini ada yang beli sepeda juga. Nah ini Nium guys. Ini ada sebuah Nium dari Panci. Oke, kita bahas sepeda ini satu-satu ya. Ini kenapa kita sisihkan seperti ini, karena ini masih tebal guys, khususnya yang ini. Rangka ini kita beli kemarin di tukang, di rongsok juga, maksudnya di pengepul rongsok gitu ya. Ini kita belinya kemarin dapat harga berapa ya, pokoknya nggak sampai 100 ribu lah. Tapi kondisi seperti ini, bahkan nggak ada rodanya ya, cuman rangka doang. Setirnya pun nggak ada kemarin. Ini sudah kita kasih velgnya ini, dan bannya ini sudah kita kasih. Tinggal ngasih sedel, rem, rantai, roda belakang, masih banyaklah bandanya. Kalau kita benar-benar mau restorasi ya, dan itu terlepas dari cat ya, catnya karena ini poligon kalau nggak salah guys. Tapi di sini stikernya poligon. Tapi sepertinya sih ini stiker tempelan ya, bukan ori. Tapi yang saya minati adalah rangkanya sangatlah tebal dibanding sepeda-sepeda zaman sekarang, itu rangkanya tipis-tipis dan itu terlihat ringkih ya. Kalau ini tebal banget guys. Ini ukuran 16. Tebal enggaknya tuh bisa dilihat dari sisi sini. Belakang garpu ini terlihat tebal ya. Kalau sepeda tipis itu susah untuk disetel, alias sekali rusak ya rusak saja gitu. Dan itu harganya untuk di toko sepeda itu cukup mahal menurut saya, 600 ribuan sampai 700 untuk ukuran yang kecil banget. Nah ini kalau kita mau restorasi, saya jualnya pun tidak semahal itu, karena yang penting dapat untung atau kembalian. Untuk ragat restorasi saja sudah senang ya, itu prinsip di kami. Dan satu lagi, ini ada ukuran kecil. Ini kecil ukuran berapa ya guys? 12 masukan. Ini juga lumayan nih rangkanya, tebal, nggak ada yang kropos. Ya mungkin di salon lagi. Tapi sekali lagi tidak ada rodanya juga guys, tapi ada setirnya. Yang penting ini masih bapo ini. Tapi seret ya guys. Ya lumayan gini bodoni nih. Bodoni ya lumayan akeh guys. Nah yang untuk ukuran hijau ini, sini ukuran 20. Cuman peleknya ini sudah minta diganti. Udah kocak. Mangkokan dan klakernya hilang semua guys. Ini rangkanya juga tebal. Ini ukuran 20. Nah yang ini juga lumayan tebal ya, tapi sedikit tipis menurut saya untuk garpunya. Tapi rangkanya dok-dok ini, kalau diketok bunyinya dok-dok, ini ya tebal. Yang hijau ini ukuran 20. Jadi kita macet karena nggak ada rodanya, nggak ada spare partnya, kita harus beli dan itu nyicil. Ya kita restorasi kalem-kalem lah ya, barangkali ada orang cari gitu loh ya. Nah oke guys, mungkin sekian dulu tentang ulasan sepeda ontel bekas ini. Untuk rangkanya masih bisa direstorasi, tapi untuk part-part lainnya ini harus badani lagi ya. Nah contoh seperti ini juga masih kocak. Ini minta diganti klaker. Klaker dalamnya ini biasanya saya kalau ganti itu atas bawah sekalian, biar sama-sama enak. Tapi catnya sih masih original untuk yang merah ini. Untuk yang hijau ini tambah blonteng-blonteng, sudah dicat manual ini malahan pakai kuas. Nah, untuk yang hitam ini sudah repaint tapi pilok ini rapi. Berat guys sepeda ini guys. Ya, berat sekali. Untuk yang ini ukuran 16, 12,
Yang hijau 20. Ini kondisi bahan semua atau rongsok ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you. Goodbye.